kita langsung aja ya. Kalau cuma dulu minta halal, minta rida. Makanya di kitab-kitab nantian fotokopi itu pada ada keterangannya bahwa Allah cuma ada hatinya. Nah karena rata-rata guru ulun kada malas guru Fatihah aja yang diungkai orang qul wallah habis qul a'udzu birabbi falaq qul a'udzu birabbi nas tuh kada mau kayak karena disitulah antara pernyataan Tuhan nang habis-habisan lawan umat. Iya eta. Nah, habis-habisan nanti tuh kada tahu lagi pukul-pukulan lah. Pukul-pukulan lah. Takang kuasa. Takang kuasa kan takang tuh ae lah. Jadi habis. Kalau habis-habis saya takang kan. Kalau habis muntahkan itu. Santai aja lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad han qul huwallahu ahad kan firman Tuhan kalau berumpama kita kan pernyataan Tuhan Tuhan lah padahal ini kandungan ayat 13 ini ada ayat 13 kayak ada ayat 15 jadi ya tembok umin anda minta kita kan ayat dia menghafal ayat nang manjana minggu nang ayat minggu 11 tuh pian ya Allah di situ ya Tuhan kumaha ya apa lagi Tuhan ada hal kan lagi ada walek pulang ngalih ya sudah nang tuan babun ada kawan apak babun lagi tuan saruna itu tuan lagi ada kawan lagi tapi kan bang walek tuan tiup lagi jadi qul huwallahu ahad ya Muhammad. Nah, nang berkata ya Muhammad itu kan ada ulun. Kalau sesuai Qur'annya. Iya. Katakan olehmu ya Muhammad, katakan olehmu minta maaf ini bukan ujian ulun kayaknya. Iya. Nah, mun bahasa Arab mah kita pada dia tafsir ya, kalau rumah di qul huwallahu ahad dikatakan olehmu Tuhan itu satu. Ya kan? Iya. Nah, itu tafsirnya. Heeh. Itu ulun kada membahas dia itu bujur aja. Iya, bujur aja di benaran. Nah kalau menurut hakikatnya, padahal ini kan bicara hakikat lagi pun begini kayaknya. Iya, iya. Kalau sudah ayat Tuhan bernyata itu kan bicara hakikat lagi. Iya, lagi. Tuhan sudah bernyata, berkenyataan gitu. Nah. Bernyata, berkenyataan pulang. Ya Muhammad, kata Allah. Muhammad itu sama ya, bahasa kita, wih manusia. Ya. Itu bahasa kita nih. Gimana hendak manusia, manusia banyak. Nah Muhammad tuh, nah tahu di Muhammad aja. Barang enggak ada paham itu juga. Jujur karena alang-alang dia. Dan jadi qul huwallahu ahad ya Muhammad kata Allah katakan olehmu kamu itu aku. Iya. Jadi ya apa saya? Ini ya hanya kita kayak jangan aku. Kebenaran. Yang katakan olehmu kamu itu aku. Aku itu kamu. Berarti dalam artian sebenarnya asa asa Allah dengan Muhammad. Kata guru ulun suatu penghasilan ruh dan jasad asa. Iya. Nah, kawalah jasad bergerak dan apa-apa yang kada asa dengan ruh. Kada hawa. Kada hawa sangat. Tapi disambat jasad nang bergerak ya roh. Disambat roh ya jasad. Jelasnya asa. Asa sudah. Asa karena. Nah jadi asa saya. Ayo. Jasad lawan roh tuh asa lagi. Asa lah. Nah makanya ada Allahu ruhun wa ma Muhammadun jasadun. Iya. Bukan Allah itu ruh aja, tapi itu dalilnya. Dalilnya. Iya. Dalilnya. Nah, jadi ayat yang kedua Allahus Samad bahasa tafsir kita apa belum nanti tunggu nanti belum bicara hakikat saja ya, ya. Bahasa kita Allah tempat gantung bahasa Allah tempat bergantung ya kalau Allah tempat bergantung itu bahasa syariatnya pas ada dengan hakikatnya pula Allahus Samad ya Muhammad ya. Ujar kata Allah. Ini ada ujar ulun wahai. Aku kata Allah satubuh dengan kamu. Memakai apa lagi ya? Satubuh dengan kamu.
ini lain ulun nama aku, lain pian nama aku. Allah berkata lewat surah Al-Ikhlas. Kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada ayat mengatakan kayak itu ya. Di mana kita hendak mencari celah salahnya? Allahu Ahad. Ya Allah, Allah berkata, "Iyo, aku kata Allah setubuh dengan kamu." Kan kayak aku kata Allah setubuh dengan kamu. Itulah yang ujar ulun, lain ujar pian. Dua kita kada mengaku Allah nang berkata lewat firman-Nya, lewat surah Al-Qur'an Allah tadi. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apalagi sudah maha benar sudah ini. Karena Muhammad wujudnya, Allah namanya kan insan juga hal nyatanya saya. Ya Allah, kan insan nyatanya. Sudah ada nyata lah memang berat hari wah. Makanya itu kada nyata walah. Sudah nyata ini berdiam ya doa. Lanjut Allah Samad tadi, ya Muhammad, aku kata Allah satubuh dengan kamu. Ada asal. Nah, ayo kita kembali ke ada asalah. Ini Allah Ta'ala nama ngaku, minta maaf ulun, Allah Ta'ala nama ngaku, bukan kita. Bila kita nama ngaku kafir, minta maaf ulun. Nah, ini tapi yang Tuhan mengaku ya lu burung mati marah. Di mana anak kafir? Allah Ta'ala nama ngaku. Apa gara ngakuan Allah Ta'ala? Ya kita boleh kira ya, minggu tadi ya lu supaya maaf. Ini nak benar. Ini nak pelajaran Allah Ta'ala nambah aku nih. Muhyiddin nambah aku marah. Mbah ujar Tuhan minggu tadi kalau nih. Minggu tadi ujar Tuhan wali. Tahu kan? Sama-sama juga. Ini kata bakal. Bisa bangnya kayak itu juga. Ini bisa ulang. Ada lagi bisa saya ulang? Bisa ulang aja. Nah. Kan wujud ikam, wujud kujua. Ya lo kayak. Mbah di mana dalilnya? Sudah wujud Tuhan, wujud ikan kita wujud Tuhan cari dalil orang lain. Ya Allah, ini yang alih buat panjang juga nih. Dan ini lakukan sana nih. Iya. Alih buat panggil lemah. Iya, Pak. Ya, benar lu anak wujud. Iya, Pak. Iya. Apa gara akuan Tuhan? Ini bukan kita, nama aku. Nah, wujud ikam, wujud kujua. Gimana dalilnya? Mbak, Allah wajib loh bersifat wujud. Kan dalilnya nih, supaya kaya dan mencari cilahnya, kaya lah kada bercilah-cilahkan lagi kaya. Kan, kita ulang itu hanya hati-hati. Lo tahu wujud tanah ada, kita hati-hati. Kan, kita hati-hati. Hati-hati, kan. Nah jadi wujud ikam, wujud kujua, ini asal kok tadi. Nah mbah, wajib, Allah wajib bersifat wujud. Artinya wajib ada. Berarti nang ada ini si wujud. Nang ada, awak gimana nang ada ini si wujud. Nang wujud itu sifat Allah Ta'ala, kita kadada. Nah nyamannya nih, kita kadada. Kira jadi ulang. Imbah nang ada nih, Bang. Nang ada ini bukan wujud kita. Si wujud tadi. Nang ada ini ngarannya iya si wujud. Ya. Sudah. Disebut wujud Muhammad tinggi. Ya. Disebut wujud Allah tinggi. Ya. Disebut wujud manusia insan tinggi. Nah, ayo lagi apalagi hidup ikam hayat kujua. Apalagi kada ada hayat lain selain hayatku kata Tuhan. Ya. Nah, kalakuan ikam, kudratku jua. Ayo, kehendak ikam, iradatku jua. Akal ikam, ilmuku jua. Kan lihat ikam, basarku jua. Dengar ikam, samaku jua. Pandir ikam, kalamku jua. Ngaran ikam, ngaranku jua. Man, apalah gini, udah sama ya. Saya kongan media ya, wak. Baja Tuhan pulang berarti mengkada nahap ya yaman bu. Nah, apalagi ya, ikan tu Muhammad tay aku. Kan gay ikan tu Muhammad tay aku kan ada satu bulan dengan Allah. Minta maaf kan. Ada satu tadinya. Nah, enggak pada satu bulan Tuhan.
jangan kocak. Nah, aku bersatu gede dengan Tuhan, jangan. Jangan kayak itu lagi. Palingan lu. Ya. Nah, ini Tuhan nambah aku. Balik Tuhan nambah aku, bukan jangan kita nambah aku. Yang kita lagi ngeham. Ngeham. Yang kita. Kan iya manhu, ikan ku Muhammad, iya aku. Ada satu bulan dengan Allah. Kan sini Allah nambah aku. Maksudnya yang kita aja nambah aku. Nah, amun Allah nambah aku, mun bahasa Inggrisnya guru madya. Ajam. 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 Ini bahasa Jawa, itu nah. Sampai, nah. Manunggal kata manunggalani manunggalani Gusti Allah manunggalani Gusti Allah wah ji kan bacaan ji 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 kan manunggal kan nyambat jeru kan sudah jelas iya apa metugel lah itu lah iya manu menyatu dengan Tuhan. Nah, tapi ya. Ini Tuhan yang menyatu bukan kita. Ya, si kita itu yang kita jaga. Mau kita nambah aku kita maaf jangan. Kita terus apa sih pada lihat siapa siapa. Masih gini juga loh deh. Iya masih. Ya, masih gini deh. Empat bulan. Ada satu bulan dengan Allah. Karena ini Allah nambah aku. Kamu kita nambah aku. Ya Allah. Bahwa kafirun. Nah, lihat. Nah, dan tak nak tak ada kabar. Ada satu bulan dalam pengawalan limping. Jangan lagi saya bergabung limping ya lagi. Ya mudah. Limping ya lagi. Kau dah pak. Kau dah. Itu limping malah. Ada di sini bisa limping yang limping lah. Mudah. Nah jadi limping. Ya, ya bukan deh. Pengarang dari ibu, ada asal limping dengan gelapung. Masaknya, semua gelapnya boleh. Karena kita sudah tahu, nangka itu nih, ya. Tuhan akuan Tuhan. Ya, ya. Ini bukan kita lagi kayak karena akuan Tuhan, karena sudah tahu, lalu ada lain. Ada lain kok. Ada lain. Mun bahasa Arabnya, la gairi bijatillah. Ya. Bahasa Arab. Wujur hamba ada Tuhan. Ya. Tuhan ada hamba. Kan wujur aja. Maka di lain itu bang. Wujur hamba ada Tuhan. Tuhan bukan hamba. Iya. Tapi sama menyatu. Menyatu. Limping. Gerepung. Ada limping iya. Tapi iya. Ada nyambatnya lagi nih. Iya. Kalau menyambat akan ya. Gelombang iya, banyu, uing iya, banyu, kan ada asal dari itu, ada asal lah, maka Allah wahdahu la syarika. Nah ayatnya apa mansur, ujungnya. Ya, ini ayat, ini mahir menyatakan, ini kaumnya ada jadi ayat lagi, wali. Ya, bapak ini maka mansur, gila. Ini maka mansur. Ayo. Karena mu sudah tahu nih kita ini dalam akuan Tuhan membuktikan wujud tujuan. Nah karena bilanya sudah tahu gitu kayak lalu ada lain. Bahasa Arab tuh la gairi bijatillah. Mungkin tadi sudah di atas tadi la gairi wasifatihi. Sudah kita itu sifatihi sudah akuan Tuhan. Sudah li bijatihi. Nah ya Allah. Nah, lagi ada lain ujat, ada lain ujat Allah. Ini sifat, bang, sudah sifat kita. Bujur hamba ada Tuhan. Tuhan bukan hamba. Ya ujat, tapi kamu udah. Nah, lah. Ini kita hati-hati kalimat ini. Belum pikir juga, mudah-mudahan paham aja ya, cihajir. Paham lah, enak. Cuma lagi dia paham. Bujur hamba kada tuhnya senang kisah kada lain bujur ki bujur ya kaya hamba kada Tuhan Tuhan bukan hamba ya. Tuhan Tuhan jua ai ya. Hamba hamba jua ai kan apa tapi hamba kenyataan Tuhan nah apa
Jadi kita jangan beraku Tuhan. Jangan lagi kita kada beraku Tuhan tapi kada lain. Kada lain haja itu nah. Apa garang dalil nang kada lain? La hiya huwa. Nah. La wala hiya gairuhu. Itu dalilnya. Nang kisah asa tadi. Tidaklah hamba itu Tuhan. Ya. Ayatnya tapi kada lain. Iya. Kayak panilah, iya paham enggak? La hiya huwa wala gairuhu. Tidaklah hamba itu Tuhan tapi kada lain. Amun kada lain minta maaf tulung gen rahasia panjing sudah. Karena kenapa jir guru minta maaf ulun adalah kenapa jir guru ulun rahasiakan? Ya. Ujar guru ulun barang siapa tahu ilmunya ini ya. Minta maaf ulun kada jadi si guru nang kada wali. Kan enggak ada sanad kita ada jua sanadnya enggak. Nah. Enggak. Mun itu kan enggak sanadnya enggak apa ya lamun ada yang bawa. Ini nang kada lain lah ya wala gairuhu. Tidaklah hamba itu Tuhan tapi kada lain. Amun kada lain ulun jadi minta maaf. Rahasiakan lah Neng, rahasiakan. Maka kata seorang aulia Allah, bila tahu nih minta maaf nah, bila tahu ilmu nang ini kada mau buruk simpan dia ya, lagi, kan kaya kada mau buruk dia manusia ya apa? Kaya kada mau buruk. Pasti ya. Kada mau buruk seorang aulia Allah ini nama kisah, amun guru marah kendera percaya. Ya. Misalnya nih. Mun guru nak mengisahkan marah kada percaya. Nah, umbila tahu ilmunya ini nak kada mau buruk di kubur. Nah, kenapa dalilnya la hiya huwa. Tidak ham tidaklah si hamba itu melainkan Tuhan. Karena tidaklah limping itu melainkan gelepung, tapi saya kada limping kan gelepung. Kada tak bisa. Kan itu nama nunggal Gusti Allah tuh. Iya, iya. Nyabet di rukun. Nyabet di rukun. Nyabet di rukun. Mantul. Ya Allah, kena arti kada lain. Kita kada tahu nambah la gairihi sudah wa sifatihi. Sudah kayak lagi. Ya kalau perbuat, ya perbuatan asa. Kan moal. Iya. Jangan naran naran apa aja asa. Iya. Nama sifat sabda sifat apa aja asa. Asa apa? Iya. Ujian sih itu lagi. Makanya situ punya sepotong semuanya. Iya asa. Asa aja nanti sifat kan di pernikahan naran naran di pengawian gitu. Kata apa ya kan lah. Iya kata itu ya. Jadi lah ya buat tidaklah si hamba itu melainkan Tuhan. Mak dia sih lah. Ada boleh tahu saya. Ada boleh lagi benaran itu. Ngabung lagi emang kan. Marah di sini hola. Marah di sini dong hola. Ya hola. Di sini marah dong kayak kada apa-apa. Ya kan. Ini padahal kan. Ya tahu. Kalau mafian pernyataan Tuhan ni kayak ya Allah. Ulun ulun cari ayat Tuhan nama nyata. Bukan kita nama nyata. Biar kita kada menyatakan. Nah, yang sudah sidin menyata toh. Apa lagi? Mahakun itu bang lagi. Balagairi bijatillah. Allah menjadikan dirinya di dalam dirinya nah. Sendiri. Kan kayak. Umar yamannya ya Allah. Mana? Ini mana halaman? Tadi ini dia kada dipakai, kata kada pakai mang Isa. Ya, ya. Ada nama mandarannya mana? Iya. Anu mang Isa. Nang kasingkel lah, nampak lain. Aja seorang kawan. Kalau ingkel, kan bernampak ni aku kan. Aja seorang dia menyekawan. Mama cik ini kan, ya Allah. Kita kil ada sanatnya, kita bacakan nama ini sanatnya. Dari mana wanita yang mau kaya nak kaya ini? Ada banyak kaya sini. Ada apa ada kawan? Ada. Ada. Sayangi benar. Sayangi benar, Pak. Puru saya mengatakan dulu ada purukan tadi. Nah, puru mau urusin. Bahkan si terlucut ya, Pak. Ayo. Kan kada nyaman lah, kanya Tuhan bernyata. Ya, di nur. Ini mudah, saya sudah, Pak.
Nang kada lain tadi ya. Kada lain tadi ya. Sudah. Nang disebut jet ka sifat ka asma ka afal ka nur Muhammad. Nur masing-masing jet Nur Muhammad. Roh Nur Muhammad, hati Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammadnya tuh yang nembet mungkong. Udah habis tuh nang kada lain lagi kak. Nang nampak sedasan lor, nang dipandang akan sifat lor. Nur. Isi mula kaitan lor itu. Iya sudah. Nur Muhammad tu cilai nyatanya Muhammad orangnya, iya ngarannya. Bisa mudah. Tiga aja. Iya. Tiga satu aja. Iya. Nang diisi tiga ngah. Yang mungkin suruh di tiga bertanggung aja. Orang aja. Ya Allah, begitu kan? Ya Nur jua Tuhan, ya. Nur jua hamba, anak lagi. Tahu dah. Jadi, apakah itu Nur yang terbit dari diri Tuhan sendiri? Nah, ya Allah. Nur aja, tak opo deh. Supaya lagi jelas ya Allah kita Nur Muhammad rahatiah diri Tuhan sendiri. Nur Muhammad adalah diri Tuhan. Tuhan ingin dikenal. Tuhan hendak berjeli, hendak bernyata supaya bukan kita bertantahu. Maka ia menjadikan dirinya sendiri juga di dalam dirinya sendiri juga, yaitu Nur Muhammad, mewujud Allah bila Nur Muhammad. Ya Allah. Sudah. Kayak jadi kayak tadi nih amanah. Ini amanah nih. Nah, itu amanah. Ini amanah berhasil gue sabun. Iya. Amanah nih, amanah nih. Amanah. Ya Allah, ini juga nah. Biar uang payah mau disabunnya. Ini uang payah dulu disabunnya. Ya, sih itu lah. Gue kelawar lah. Kalau orang paling kan dibeli cehel. Makanya kalau ini sudah mewujud alam bila Nur Muhammad. Iya. Nah, makanya Ahmad diri kita nang gatir. Ya, nah, Muhammad diri kita nang jahil. Ini dalil nih, anta nafsi. Maka bahasa kita tuh engkau diriku. Bila mewujud bila anak. Iya. Anak buruk kayak ini pakai kas surga kita ulang dulu. Pun anak buruk pakai kas dulu. Siapa kan bawa kasnya deh. Senyar mau tuh jadi rumah. Ayo Allah menyatakan dirinya pada Nur kayak Allah menyatakan dirinya pada Nur itulah Allah. Nah itulah Allah begitu Nur jadi kesemesta alam bernama Muhammad. Muhammad pun aku. Ya. Bukan aku urun lah ya. Muhammad. Muhammad pun aku kata Allah. Kenapa jarang Nur Muhammad roh dan jasa insan. Ya. Ya Allah, mewujud alam ya Allah itu kan aku. Habis ya. Sudah. Ada mau habis ke rumah dia. Alif, Batak, Jeli, Alif, Alipan, 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 Al
Kan nyaman ya. Alif A, ya. Kita berhari kalau wah ini A. Untuk lo bu. Ya. Sampai berhari kada A, I, U. Aku, ya. Ikam, Ujud, U. Iya. Amanah wah, Ujud, U, Ikam, Ujud, U. Terus kamu ke balok nasi hamur sekitar 20 bisa. Alifan aja, Gen. Jadi sudah. Jadi sudah. Silahkan pangan alifannya. Macam kan percaya aja Tuhan. Babi buta itu, bak tu bajahir, bak nampak, bak nyata, bak tajeli. Aku sinnya siri. Nah, si aku ikam tu, wah nasi itu kada lain. Aku ngalipan ya. Ya Allah, jadi kita kerja di sini jujur ya. Ya, ada. Nah, ada di Muhammad juga. Muhammad cuma jangan ini sambat, makanya kita ilmu rahasia guru mandi. Nah, berarti yang mana sudah tahu Muhammad? Sudah tahu kita ini pada paring kan ya? Ya, ya tuh bisa orang. Tapi kita tidak tahu orang. Ya tuh lah. Kampar dari ini kita. Kan adalah wujud kita ada di mana anak buruk kayak wujudan lah ya Allah. Kamu teman nyamannya kita nih Pak. Ning mana? Iya. Sedikit tahu lo. Udah puas. Ya Allah, ayo sana. Tapi berambian ya Allah. Karena para aulia ini bukan cuma mengaku wali kan. Ujar para aulia kadang-kadang aulia itu manggung ketuhanan itu di kelucuan. Ya benaran. Kelucuan banyak kalau kita kada paham ini kelucuan. Kayak abah sekompol dari kelucuan sih itu nang kelucuan. Ini nggak kasih dapat sih kalau dia rasa. Iya harus terasa kayak. Iya itu sana hati orang nyaman masuknya itu lah. Ada mau nangot apa? Nangot yang beri ya. Ngabulakan hona nah. Nah, iya ada dia. Ya, saya sebenarnya Allah barakakan. Nah, mau sudah nak ini anak lagi mencari pahala. Kata kawan lagi kita mencari pahala kayaknya. Gila anak mencari pahala masih di sendiri lagi. Kan. Kan masih di sendiri. Tapi kita tetap beramal. Yang meninggal amal. Ayo ha wayang beramal. Dadar lu jam ambilnya. Tetap beramal. Tetap beramal. Gimana beramal sih wadah dalam juga. Ya Allah ya Rasulullah jadi lanjut. Lam yalid walam yulad. Ya Muhammad kata Allah yang tidak beranak dan tidak diberanakan itu aku. Ya. Siapa nang kada beranak itu nur, karena nur itu terbit dari diri Tuhan. Karena nur Muhammad itu ya Tuhan juga. Ya. Namanya lu ali. Mana ayatnya lagi nih, Wak? Langsung aja, Wak. Ya, langsung makan. Langsung jadi nyaman yang langsung kesimpulannya itu memang disuruh wakil yang positif juga ini itu juga sudah terbaik jauh marah susunakan deh jadi walam ya pulau kukuhan iya saya terakhir itu kan ya sebelum nanti
Ya Muhammad, kata Allah, asa itu aku juga. Iya. Adalah nang lain. Ada lagi. Nang jadi manusia bukan juga. Tapi bukan langsung jadi pan. Proses. Proses bola. Ii. Kalau prosesnya alif baca itu, ayo kamu patuhanan. Aku ya Tuhan, ika wujudku. Ya. Tapi ujar pulang di dalam akhir pulang, abah, ibu, wujudku. Kan kayak, mau tak pisah kayak. Makanya mama on abah itu kayak bukan di dunia. Iya, udah disambet nih. Bukan Tuhan, ada. Ya. Tapi saking Tuhan anu nyewan kuitan, ya kada kuitan. Artinya seorang. Nah, sama aja kada Muhammad kada nyata juga Allah Ta'ala. Ya kada kuitan, kada nyata juga kita. Sama tuh, makanya kuitan Allah Ta'ala tuh ya Allah tuh ya hanya dihitung derajat sama. Sama. Sampai Nabi aja tuh ibumu. Ada aku jadi Nabi dah, aku Nabi. Padahal Nabi orang nomor satu. Sudah kali sih. Satu dunia kada naksa Indonesia kan. Keduniaan. Ada keduniaan tadi ada debatnya itu. Ada pemilihannya. Allah Ta'ala nama milih loh ada debatnya. Ada debat lagi. Ya Allah, nah inilah kalimah nah ya Muhammad, kata Allah, asa itu kada lain aku juga. Nah mana kah, nah mana kah kaya aku juga. Jangan sambat loh, itu aja. Misalnya contoh, ini sudah jadi luka jarang nih, sambat paring. Berapa garam paring nih, tawakan orang kita, kalau luka. Karena mikiran aja lupa nenek bisa terjentar nih aja. Kalau jadi lauk lupa 10.000 ya tahu aja. Coba lagi nana tanpa. Ya Allah. Jadi mun bahasa nang kada bau kuyakan tu insan tu kada lain. Tapi ini bukan mereka ulun nama pada. Nah insan itu kada lain aku yang bernama Allah adalah mencipta kaya kada-ada ya kada-ada ya Tuhan aku bernama Allah Ta'ala mudah ya mudah kan insan itu aku yang bernama Allah kan ini biasa ada jalan panah ini panah sudah apa sudah kita baca ini panah. Nah jadi disinilah kita penglihatan panah artinya kada kita melihat pandangar kada kita memandangar sudah ada bacaannya pandangar sama hidup hayat jadi jelasnya kita nih yang disebut al fakir kada ada bagi siapa apa sebenarnya itu orang mau kita masih merasa hidup kayak tenguting ya merasa hidup nah ya dari cabut urang pengalihan nah benar itulah keterangan surah Al-Ikhlas. Nah mudah-mudahan kita kawam nang kol awal juga rapil palak sama ya. Itu nanti kita bisa kita tuh oh itu kan fil amar perintah banget tuh yuk Muhammad padahkan Muhammad bahasa kita tuh nah ya, ayo kita akan lagi ceritain. Itu orangnya dah. Kita insya Allah kan Allah berjanji, bukan Allah berjanji kan. Jadi punya hantar percaya kalau mau iwan. Itu kan saya janjian. Mana hal lagi? Ini janji sebenarnya di dalam jannah. Janji Tuhan dengan Nur Muhammad, janji Nur Muhammad anak dengan Abah. Dengan Abah. Nah, begini dulu minta halal bagi untuk ulun kada panting pelawas, kan panting kita kalau mahal. Nah, kaitan